Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kita berkunjung kembali, melakukan kegiatan kunjungan rutin ke Camp Rasak Suaka Marga Satwa Lemandau yang dikelola oleh BKSDA bersama mitra kami Orang Utan Foundation United Kingdom. Kita akan melihat orang utan, bibi orang utan bernama Endut, dan melihat orang utan yang lain, Ariel dan Acuy. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami Orang Utan Traveler. Jadi beginilah kondisi Camp Rasak Suaka Marga Satwa Lemandau. Orang utan yang ada di sini merupakan orang utan ex-pelihara yang dipelihara oleh masyarakat. Jadi kita sita dan kita sekolahkan, atau yang biasa disebut dengan sekolah hutan khusus orang utan. Jadi di sini ada beberapa staf camp yang berjaga dan bertugas melakukan kegiatan atau mendampingi orang utan untuk belajar di alam supaya liar, supaya bisa dia beradaptasi dengan hutan, bisa membuat sarang, mengenal jenis-jenis tanaman buah-buahan yang ada di alam. Nanti orang utan ini begitu sudah siap untuk dilepas liarkan, artinya orang utan ini sudah bisa survive di alam, maka akan dilepas liarkan di sekitar sini. Jadi akses atau transportasi staf-staf di sini menggunakan kotak logistik setiap hari Kamis.